beli. Nak bawa engkau ke sana? Dia beli yang kau ni. Kau mas, langsung mas. Alik-alik tak? Macam mana tadi? Ada benda yang dia takut tu. Benda yang dia mana dengar cakap. Kalau kau lampir nanti dia akan dengar cakap kau. Geleng-geleng, tunduk-tunduk. Rasul kawan baik dia. Ha, dia akan dengar cakap kau kalau kau buat benda tu. Yang dia sayang. Orang yang dia sayang. Ni aja orang yang dia sayang. Ha? Orang yang dia paling sayang. Ni aja. Itu kelemahan dia. Dengan yang rumah yang... Tengok ni. Allah. Susah dia. Nenek dia. Aku datang ni. Kenapa kau buat macam ni? Ni? Aku datang ni, Li. Kau tak kasihan ke kat Li? Tu orang tu jahat. Dia tak jahat. Dia baik ni. Kau tak kasihan ke aku ni? Dia panggil aku ni. Ni ingat kita masih ada Allah ni. Ingat. Kau tak kasihan ke kat aku ni? Kau keluar ni. Aku peduli apa dengan kau? Dia orang baik. Keluarlah. Dia tak pakai bodoh kau sayang kau. Tengok dia dah musnahkan aku ni. Tapi kau keluar cepat sebelum aku dimusnahkan ni. Cepat ni. Aku nak musnahkan nenek kau. Ni tolong aku, tolong. Tolonglah aku ni. Aku peduli apa? Tolong aku. Kasihanlah aku. Aku dah tua. Tolonglah. Bunuh dia. Tolonglah. Bunuh dia. Aku punya manusia lah aku ni. Sampai hati kau. Kau kena laknat dengan Allah. Assalamualaikum. Ambil tangan kau ni. Makan. Apa lagi? Assalamualaikum. Makan lagi ni. Makan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir masuk.
Ambil lagi. Bakar. Mangkar hancur. Hancur mangkar ni. Hancur mangkar ni. Lili mata apa? Hancur mangkar dah. Tinggalkan pelikkan ni. Tak memang kau meninggal sebelah. Lama tak tahu. Yang ini. Wrong one. Masalah kau jual hutan. Hutan tu tak Ting tong. Kau punya bersila macam tak apa. Lepas-lepas maintain adik ulang. Kau punya bersila macam apa. Alah, yang boleh ni. Aik, dah masuk pula. Aik. Tak boleh lagi. Tak, bagi dia rehat. Assalamualaikum. Allah. Okay. Boleh. Insya-Allah. Tapi aku sini ada ni, pada nasi yang ni lah. Gua tangan juga pas mandi pergi dah, gua pergi sungai lah kan. Pergi yang dekat sini, pergi dekat sini. Pergi yang dekat sini je, jangan pergi yang jauh. Kalau pergi sana kau lain, buat cerita dia.
Dia kata lari kat sungai ke? Apa ni? Nanti boleh tanya ke nanti ni. Duduk kaki dia. Tak boleh bangun ni dah. Tunggu aku ikut. Dah sasar lah kena lari kat aku dah kejut. Pagi dah nombor 6. Kita masuk ke nak mentera ke tu? Dia duduk mentera. Nak mentera kucing. Yang mentera yang orang ni. Apa ni? Ini butter. Ini kita buat dia buat. Sampai sudah. Dia tak heran. Sebab dia benda tu mainan dia. Kau nak takutkan benda. Takutnya ni. Kau tak nak? Kau kawan dengan dia kau tak? Jangan. Sampai kompak dia boleh bangun semua ni. Jangan dia. Jangan dia. Datuk pun cakap semalam lah. Ini bersila ni. Semua bersila. Tak ada kursi lah. Betul-betul tak ada kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laili. Kenapa Laili buat dia macam ni? Laili keluarlah. Laili tak kasihan ke kat dia? Tak. Kenapa? Sebab dia buat macam tu. Ya. Yeah. Sebab dia dia kaya. Dia kaya. Hmm. Tak apa, nanti kita miskin dengan dia. Ya. Yeah? Nanti kita pun miskin dengan dia. Ya. Yeah? Jadi keluar daripada dia. Warna apa? Warna biru. Warna biru. Jadi keluar daripada badan dia. Boleh? Ha? Jadi keluar lah. Video. Tak saya tak kesian kat mak. Lili tak sayang mak. Tapi Lili sayang siapa? Ha? Lili sayang siapa? Ha? Aku sayangkan suami kakak aku. Oh, kau maknanya Lili nak suami kakak lah. Sebab dia kaya. Dia tukar kan, pasti kan suami dia. Terus ke suami dia. Suami kakak dia. Dia kaya, mana Lili nak dengan dia lah. Nanti kita cakap dengan dia. Lili keluar dengan dia, nanti kita berdua. Boleh? Ni buka mata ni. Suami dia depan ni. Cuba tengok suami dia. Nampak? Kau tipu. Tengok mata buka. Tengok mata kau buka. Buka mata tengok. Itu suami dia kan? Kan. Ha? Bukan. Kau nampak siapa? Salah transfer dah. Salah transfer dah. Tu suami depan tu. Kau pergi terapa suami dia nak buat apa apa? Orang kata suami kakak dia. Tak, dia nak suami. Yelah. Itu kakak dia suami dia. Habis dia kau suami dia lain dia kau transfer. Lili. Lili betul nak dengan suami dia ya? Dia orang lebih kena ikut. Betul nak ya? Kan dia lari dulu. Tapi dia tak sayang aku. Mana kau tahu dia tak sayang kau? Tahu dia sayang kau tapi dia tak cakap. Ha. Kan? Nampak tak dia ni? Betul tak sayang dia? Ha. Nampak? Dia tak sayang aku. Dia cakap sayang kau. Dia cakap dia sayang kau yang cakap tak, dia tipu. Eh, mana kau tahu dia tipu?
Dia tipu. Kau nak harta dia singgah duit banyak-banyak. Berapa banyak duit kau nak? Dia tipu. Kasih dia duit. Bagi satu goni. Satu peti ke? Nampak dia. Nampak. Kau tak sayang dia? Kau sayang dia kan? Kau cintakan dia kan? Tapi dia tak sayang kita. Dia sayang. Dia sayang. Kau tanya dia. Tapi kau tak cakap dengan dia. Cuba kau tanya dia. Sayang kau tak? Tak. Cuba kau tanya dia sendiri. Kalau dia sayang aku, pasal apa dia kahwin dengan kakak aku? Yelah. Yelah dia nak bermadu. Menemput dia orang. Ini alam lain. Oh, betul-betul. Kan? Bagikan adik ni air. Ni air. Air tadi. Balik. Wan, buat apa hari ni, Wan? Radu kenapa, Wan? Ha? Radu apa, Zat? Mana? Aku pula. Dah tukar pula. Dia tukar lagi. Ya, tu pun tak selesai lagi. Ha? Tak. Asal macam muncul orang ni. Ha? Muncul orang ni. Macam mana? Orang ni. Dari mana kata? Kau ni? Tak ada. Muka dia ni. Ada. Aku nak ambil dari topik aku juga aku. Ini yang mana? Alah, Lily, oh Lily and the gang. Itu A ke B tu? Tak tahu dah orang pening kan. Ada A B ke? Eh, ada pula A pula aku daripada pintu penyakit ke A. Jadi, oh Lily. Kereta tak nak. Suami orang tak nak. Semua tak nak. Aku nak kakak aku mati. Tak apalah, nanti aku bagi kakak aku mati. Dah mati dah. Nampak ni? Mati dah. Nampak aku dah siap kapan yang dia lagi nak masuk urin dalam kubur. Bantal tu. Dah masukkan dalam kubur eh. Lupa dah pula. Dalam beg kan. Kepala. Aku masukkan dalam kubur, aku tak sayang dia kan? Tak. Dia dah mati dah kita nak. Dia dah mati nak tanam dia. Mana tolong tanamkan kuih dia dalam sikit. Kau mata dia tengok. Tengok mata tu nampak tu dah tanamkan tu nampak. Nampak? Dah, dia tak ada dah. Dah kau takkan jumpa dia lagi. Kau dah boleh ambil laki dia dah. Kau dah boleh ambil dah. Dah tanam. Kubur-kubur dia hilangkan sekali. Tak ada batu nisan. Tenang, aku takkan jumpa dia lagi. Kau tipu kan? Eh, aku tak nampak tu tipu. Dah buat mata dalam mata kau tipu lagi. Penat gali lubang. Kamu ni tak penat ke tu? Dah gali kubur tak bayar gaji. Dah. Batu nisan tak taruh. Ha. Nak kena kepuk lagi nak kena order. Kapan lagi? Kapan lagi? Tak panggil Tok Hilal, Imam lagi. Talqin lagi. Kan panggil Tok Imam kan orang tahu. Dah kecoh. Nak jadi apa? Kata nak kahwin dengan lelaki dia. Nak panggil Tok Imam tak? Nikahkan kau. Dengan lelaki dia pula. Nak tak? Tak nak. Tak nak pula. Nak makan selipar? Hello. Ha? Kalau umpan lelaki tak boleh. Cakap nak umpan-umpan. Umpan dia betul-betul kat depan. Panggil kat depan. Kau panggil kat depan ni bang. Allah. Ni kan kau nak dia kan? Kau tengok. Kita tak tipu. Kita datangkan dia betul kau nak dia kan? Kau cuba buka mata. Mana kau nak nampak kalau mata kau tak buka, Lily? Oh, Lily.
Leli, buka mata. Ha. Panggil ha, Leli, panggil Leli. Panggil. Wujud dah. Panggil Leli, panggil. Wujud. Leli. 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 Buka mata. Buka mata, Leli. Kenapa? Ha? Kenapa Leli? Lili. Abang sayang. Lili. Cuba abang ajak kahwin dulu, Lili. Bini dah mati dah, Lili. Kakak dah mati dah. Nak kahwin dengan kau, Pak. Tenang. Lili. Nak kahwin dengan abang ke? Lili. 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 Nampak Lili. Bukalah. Nampak dia, nampak. So, Lili betul-betul sayang kat Lili. Buka mata, buka mata. Buka mata. Lili. Cakaplah. Lili, buka mata, buka mata. Buka mata Lili. Lili tengok sendiri. Tak, suami dia sayang kat Lili. Kita sayang dekatnya kakak Lili. Kita sayang kat Lili. Tahu? Nampak depan mata sendiri kan? Lili kena kena kena. Abang ni fine dengan kata bos tu. Kau mati kau mati. Orang baik. Lili sebenarnya baik. Tak jahat pun. Tapi Lili terpaksa buat macam tu kan. Tak apa. Ni abang pun dah sayang kat Lili. Ya. Lili keluar daripada badan dia ni. Jadi baik abang lagi sayang banyak. Memang lah. Lili buat tak jahat. Abang dah sayang sikit je. Sebab baik abang lagi sayang. Tengok sendiri. Keluar ke? Lili. Tak ada. Abang sayang Lili kan? Tak ada. Abang tipu. Apa tak tipu? Tipu. Taklah. Betul. Kau boleh dipandang betul-betul. Betul dia sayang Lili. Tengok-tengok kita cakap dia sayang. Tak ada. Abang tipu. Yang tu Lili nak apa Lili? Ha? Lili nak apa Lili? Nak kak air mati. Lili nak kak air mati. Cuma Lili. Cuma ikut suami dia. Nanti suami dia tinggal lah. Tinggalkan dia. Ikut dia suami dia. Nanti kau pergi jauh dari situ. Tahu? Boleh. Kau keluar. Ya? Yeah. Tak nak. Itu abang saya dengan Lili ya? Tipu. Ikut dia gerak. Ikut dia gerak dia. Kan? Kena nak tarik. Kena nak belah.
Macam mana dia? Dia tengah menunjuk dia. Pakcik nak keluar kita tak boleh ya? Boleh. Itulah tadi. Pakcik ekor ni pakcik tak apa. Boleh. Okey, okey. Mic tu kena buka. Tak apa. Allah ya kena. Tak ada ni. Kau tak sayang dia. Allah apa? Kau tak sayang dia tengok. Dia dah pergi dah. Dia tinggal kau. Dia sedih dah tahu. Dia betul-betul kali ni dia memang. Dia apa bukan dia tipu tu. Pasal aku cakap dia tipu. Okay. Settle sebab aduh apa ya aku. Kenapa duduk orang pun? Tutup. Oksigen tak ada. Oksigen tak ada. Kita bersilat dekat sini. Jangan. Pergi je lah. Dia tak sayang. Apa ni Lily tak sayang dengan kau. Pergi je lah. Nak buat macam mana. Bawa je lah kau diri kau ya. Lily tak sayang kau. Bukulah kak tak angkat dah ni lah. Tapi ni kau tolong tulis. Hari ni ada penyelesaian masalah. Aku jom kita bantu ni pula. Aduh Ejen Alik. Pasal Ejen Alik. Ejen Alik boleh payah sangat tak? Dua kan? Nak beli air. Nak air.
Aku biasa kalau orang lepas rawat aku cuba boleh minum air. Rupanya tak ada pula air ya. Dua je kan? Betul. Kita dah buat apa ni Encik Alik? Encik Alik. Ejen Alik. Tunggu sekejap, kita panggil Ejen Alik pula. Ya, ini pun satu gerobak-gerobak. Satu dah nak ambil budak. Aduh. Ini betul-betul ejen kau. Ejen 016. Ya, ambil anak. Tak, eh, kita pergi jemput Tok Janggut sekejap. Tok Janggut on the way. Sekejap, on the way, sekejap. Tok Janggut on the way. Kau ni. Mak kilau sekali on the way. Tok Janggut on the way. Kita tengah beli tiket flight dia, sabar-sabar. Sekejap, eh. Dah sampai dah. Haa, Tok Janggut dah sampai. Dia bersila, sila, sila. Jauh tu aku. Saya jaga belakang. Jauh tu hamba datang, selatang. Selatang sekali nak bayar dulu. Nak bayar ramai tu yang sikit. Ramai satu. Satu transfer. Jangan buat degil. Apa-apa. Tadi bantah dah tarik. Dia punya, dia punya geram dia sikit hati macam ni tau. Kono-kononya. Wah, tak sabar. Nangis. Lepaskan. Nangis. Lepaskan. Semua sisi dalam badan ni. Nampak. Baru rumah ni tadi. Ha, rentak. Selamat
Keluar ke sini. Dan cuba bakar di bawah api. Ya. Sama-sama. Astaghfirullah azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni siapa ni? Nama siapa nama? Lili. Dia ada serang kau ke? Dia ada attack kau apa-apa ke? Tak. Tak ada. Kakak kau ada balas balik apa-apa kat kau ke? Dah, kakak tu baik. Dia tak ada. Tapi kenapa kau buat keadaan macam ni? Sebab dia tak tolong aku sekarang. Okey. Lepas ni kan kita orang akan bagi tahu kakak kau suruh tolong kau. Boleh? Dia takkan tolong. Dia dah marah dengan saya. Tak apa. Kita akan bagi tahu kakak kau. Suruh dia tolong kau. Boleh? Boleh? Kita akan bagi tahu dia. Kalau dia betul senang, betul kelahir, kenapa dia tak boleh tolong adik dia? Mesti dia boleh tolong adik dia, betul? Ha? Kita bagi tahu dia, suruh tolong. Boleh? Buka mata. Buka mata. Kakak dulu pernah hantar apa-apa ke ke Lili? Pernah buat jahat ke Lili ke? Tak. Lepas tu? Kenapa?
kalau kakak tak buat apa-apa, pasal apa? Okey. Sekarang ni kita nak tahu yang dia marah tu marah apa yang menyebabkan dia marah? Selalu aku ambil kesempatan kat dia. Ha? Aku selalu ambil kesempatan kat dia. Kesempatan macam mana tu? Dia kan baik. Ha, lepas tu? Aku selalu lah minta duit kat dia. Habis tu sampai dia marah tu pasal apa? Jadi sebab apa? Kalau dah badan ni boleh? Boleh tak? Dia tak pula badan ni. Boleh. Boleh eh? Tak nak. Kenapa tak nak? Nak kakak ni masak. Kau boleh tenang kat sini. Sini. Cantik tak? Tak. Tu cantik. Okey, kita cantikkan kau. Pasal kau tengok tempat tu cantik tak? Ha, sini nak? Tak nak. Tak nak? Kau nak apa sebenarnya? Okey, baik tak? Kau nak duduk kat badan kakak aku. Biar dia sampai mati. Janganlah macam tu. Apa masalah dia sebenarnya ni? Dia dah berbual dengan belakang. Ambil apa reaksi dia? Berbual dengan dia tadi, kat apa? Dia nak apa? Baca talking tak? Thank you.